Beginilah suasana Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Azizi yang beralamat di Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Siang menjelang waktu sholat zuhur, terlihat para santri siap mengambil wudhu dan bergegas memasuki masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Usai sholat, salah satu santri langsung mengambil posisi di depan untuk memberikan uraian tausiah kepada santri lainnya. Di tempat berbeda, terlihat pula santriwati bernama Wirda memberikan tausiah dengan lantang dan tegas. Dikatakan oleh pimpinan pondok pesantren, Ustadz Abdul Aziz, bahwa hal tersebut merupakan bagian dari latihan langsung untuk santri dan santriwati yang nantinya masing-masing santri dan santriwati mendapatkan tugas untuk memberikan kultum di masjid ataupun musola di kampung mereka masing-masing di saat waktu libur Ramadan mulai hari ke-10. Ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk praktek secara langsung untuk melatih mental para santri dan santriwati yang nantinya menjadi bekal mereka setelah tamat. Selain latihan tausiah, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Azizi lebih mengutamakan hafalan Al-Quran. Sampai saat ini angkatan pertama sudah ada yang hafal 20 juz, 15 juz, dan 10 juz. Kedepan akan terus ditingkatkan sehingga alumni Pondok Pesantren menjadi tahfiz Al-Quran sesuai visi dan misi Pondok Pesantren. Kultum, kalau kebiasaan kami dinamakan kultum. Kuliah 7 menit, artinya berceramah setiap selesai sholat maghrib, isya, minimal sehari semalam itu 2 kali ceramah bergantian. Jadi terus bergantian subuh, jadi itu membiasakan anak-anak memiliki mental sehingga kapanpun dia bisa ceramah. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata.